Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sebaik Kanjeng Nabi ala wa ya qalb eling-eling welah ati. Jadi ukuran nggo sehat apa ora tergantung ati. Niki memang ilmiah tapi ora nyambung kadang-kadang. Nek panjenengan riyen sekolah SD SR niku diterangna ya masalah mlebune ilmu hayat niku. Niku sing diukur sebab sehat hati ini sebab teori ilmu medis kesehatan. Fungsi daripada hati adalah untuk membersihkan semua sari makanan yang dibutuhkan manusia masuk. Niku sing nyari hati kita butuhna, lah niku sing nyerap hati. Sehingga fungsi hati adalah sebagai alat pembersih nek bahasa itu. Jadi apapun sing dibutuhna makanan manusia itu nanti di dalam ada istilah peneliti. Hari tara wong ngantuk kacang mene, milih ini sing pantes gawe ini menyehatkan sing ora dipisah. Yang dipisahkan termasuk perkara sing mlebu kotoran. Metu lewat pori-pori keringat sebab hajat cair yang dimiliki orang tidak dibutuhkan. Metu ning kuping, metu ning jemur, semua wilayah yang untuk mengeluarkan kotoran itu kekuasaan Allah. Contohnya kula gambarkan bahwa itu gampang ditangkap. Ning dalan yang populer medisi kotoran mau jalur yang ditempuh dua. Yang ke jalan belakang atau jalan depan.
Kira-kira perlu diterangkan di jalan depan. Orang sawo yo, matio. Niku sing secara ilmiah, niku teori kotoran yang tidak dibutuhkan. Keluar lewat jalur formal. Sing ora formal lewat yang pirang. Pori-pori yang ada di dalam tubuh kita. Mulanya semua unsur-unsur yang tidak dibutuhkan keluar. Jadi anak-anak tenang jerone manusia. Lagi ada manusia teori Gusti Allah digawe lepas dipindah nanganggo ilmu ne wong akal. Kira-kira berapa tahun golur ilmu nemu ayat ya? Niki Mas Alam. Wis ngerti, oh iya, fungsi lah kan bisa memberikan definisi atau istilah maksud oleh tujuan kesehatan mau memberikan penjelasan fungsi hati pengo membersihkan nyari. Nah, nanti yang dibutuhkan oleh manusia saringan tadi lewat jalur saluran. Ada dua jenis salurannya yang disebut saraf. Ya, fungsinya kemudian otot. Nah, fungsi yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, nek teori nek kowe mau sak jerone sing bisa didelenga mata kepala, lah kowe kelebung go nyelidiki ndi sing ora dipotona, ndi sing dipotona, kowe termasuk klasifikasi kelas dalam. Termasuk SP spesialis. Ada sing katon mata sing ora panggo metu dadine penyakit. Mulane istilah penyakit yang di luar bisa dideteksi. Ya, bangsa sejenis penyakit kuman. Nah, iya yang didulung mau nekat sama kamen kotor. Niku anak penyakit dua unsur yang bisa keluar dan yang tidak. Niki supaya sih belum ditemukan. Ngerti ini sih bisa didulung penyakit sih kotor. Si orang kotor maka tidak diberikan oleh Allah kecuali orang yang dibukakan pintunya. Biasa dokternya kira-kira baru mikir. Tipun itu anak penyakit yang bisa dibentuk teori ini menungsa. Oh, ini penyakit ini jenis penyakit. Pada-pada penyakit ini sehingga yang apa ya, kalau tak ada penjenengan di antara kita anak orang rasanya sakit. Sakit teman dokter harus diperiksa. Begitu dikontrol teori mereka, di antaranya denyut jantung, seluruh checking darah, komplit KB monine normal. Sebab teori mereka belum tidak mengetahui tanda-tanda, tanda-tanda. Nah, ya bu. Jadi kalau mobil takon ngantuk apa melek? Bosan jawab sama si ngantuk, mendelik bu ya. Si ngantuk jerone, dia ngaji torek kok, temen paham. Mau temen mencicil tapi jerone, terus. Wes jengkel, ya. Waduh, germatan yang melihat kan orang takon dia belum bayaran, sampai turun. Niki wong ngaji torek kok, jadi yang sampai makan yang dandan ngantuk beli gelem bener jadi sampean si mencicil. Tapi mata jero. Beri contohnya. Langkah jawab. Bermon. Niku gambaran. Jadi dari dalam teori sing semacam niki termasuk dipun terasakan pengertian terhadis niki. Jadi sehat niku bisa didelek dua sasaran. Sehat secara ilmiah lahiriah, sehat secara rohaniah. Sebab begian awak mau normal kafe tapi sih bersangkutan sakit dok. Kula ngomong kaya niki tahu ke rumah apa tahu kena sampean diperiksa monine normal tapi nyatane sampean ngomong sakit. Anak lesi tahu kaya kowe. Wong nang agama ana ceritane sih cerita tarikhul auliya itu. Wong sakit drobok, macam-macam.
periksa dengan dokter modelnya sehat, nang riwayat buat dia anak. Iya nih. Lain itu mau begitu anak mana cerita sih? Nang apal susah, modelnya bokeh mati, tapi mikirnya obat jadi ke cerik-cerik. Ayo, teori ini mati ke bok, tapi nyatanya ber. Sama dulu mau mati sih kan beli sih. Belah itu beli kira-kira apa di tong-tong. Ini kunang sejarah agama anak perang nambah sih orang masuk akal. Niki keterangan apa hadis sing kula jelasaken maksudnya ngoten. Dadi kula wau saja teori dari Rasul ukur sehat karo sakit. Lah niki teori ini ngoten cara ilmiah niku memang susah dijajaki hadis piye. Tapi pengertian secara ilmiah menurut pandangan agama ada dua unsur. Bahasa istilah dua unsur, pengertian fisik atau zahir, syariat maupun pengertian hakikat. Jadi bisa memberikan penjelasan. Sehingga tiga unsur oleh agama ditentukan. Ada istilah iman, ada istilah Islam, ada istilah ihsan. Itu orang sudah cukup memahami sempurna ini orang. Mata niku. Sebab telung unsur dimiliki men bisa hasil apa sih diperintah dari Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun men pengakuan Islam diakoni dening Allah oleh diakoni orang-orang saiki nganti tekan mati orang mung saiki tok tapi nganti tekan mati Gusti Allah ngaku ya kon iman lah ya orang perlu ilmu nang bisa ngerti mesti kaya ilmu orang ngerti ilmu dasar. Nah kalau kan sering nate ngaturakan setunggal hadis sejarah ilmu tasawuf sufi niku saat niku para sahabat pada rutu kalau nabi udah tahu ngendikan seperti itu bejari wong sing orang ngerti. Tapi ada suatu dukungan apa yang terjadi baik Quran. Artinya perkara yang tidak dimuat oleh Quran itu tidak bisa untuk pegang. Ayat itu, wong sing diarani ukurane iman, kowe cara garis besar alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir, ngadel mari Allah kowe dinaki. Iye karo dina akhirat, dina dunia fana. Nang surat Al-Baqarah niku dipun sebat ya ciri-ciri dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yu'minuna wa yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru masuk penjelasan kitab pegangan seorang manusia yang beragama Islam itu dibuka sawise suratul Fatihah susunan Utsmani nikula surat Al-Baqarah ketemu ayat memperingatkan apa itu Quran dzalikal kitab la raiba fihi orang naraku apa manis surat sahuruk tidak boleh kita ragu loyal syaratnya kowe. Lah sing iki kok ngukur nang ayat niki mawon kita-kita loyale sapira. Wis aja dhuwur-dhuwur niki. Aja gemeder ngandele ning Quran sepira. Wis kaya ketho. Wis iki kok ora. Yen isi ana benih-benih keraguan ana apa ta wong cerita. Wis aja ngaku meneh kepengin mati gawa iman Islam aja. Rusak dia. Sebab Quran yang diberikan wahyu oleh Allah pada Rasulnya bukan sembarangan. Sampai dijamin oleh Quran yang sampai hari ini sampai kiamat tidak mungkin itu akan terjadi. Apa? Mukjizat Kanjeng Nabi itu Quran. Tidak aneh-aneh. Mukjizat perkara sing untuk ngapesaken wong sing ora iman
niku namine mukjizat. Walaupun dalilnya apa saja mereka tetap tidak mampu mengatasi. Niku diberikan semacam itu namanya mukjizat. Yang dudu Nabi dan Rasul namine kemuliaan, karomah. Niku kemuliaan. Yang mari wong biasa, wong mukmin ahli amal. Wong sing ibadullah kamulani Allah tapi amal soleh dicekeli, lan iki wong sing termasuk wong solehin. Dadi wong solehin munggah pangkate menjadikan aulia spesifik. Yen wong solehin umum, wong bagus. Sehingga klasifikasi semacam ini dikandung maksud niki supaya dipahami nang agama. Sehingga secara spesifik khususnya Kanjeng Nabi ngaturakan kullu ayatin zahiratun wa batinatun. Kanjeng Nabi ketika ini kayu itu memperingatkan pada para sahabat dan kita, setiap ayat itu mengandung makna zahir, nomor-nomor mengandung makna batin. Artinya apa? Batin itu apapun yang dimiliki manusia itulah hak dari Allah. Nah, zahir ilmiah siapapun bisa orang sebab nuruti nganggo akal mulane nganggo riset. Riset itu yang diadakan otak. Kaya niku penelitian macam-macam bola nate enten sekumpulan dokter maido wong minum jamu. Tidak ada resepnya di dalam teori kedokteran. Tidak ada orang yang pernah riset. Jadi wong nyelidiki koyo niku sebab jamu tidak klasifikasi sing dijamin oleh kesehatan jare dia. Nah, ana maning bidan ngomong doa nasi jiwa panjaluk selam modene tidak boleh sekarang pendarahan ada banyak saking bodone sehingga selam kan ajaran agama. Paham nih si selam? Selam paham? Bukan. Apa selam? Yang sunnah. We mari sampean arane sunat. Apa sih di sunat duwite apa dagingnya? Sunat. Lah yang selam bocah. Nah, lagu anak wong gak apa-apa ya kemudian kalau kiai ngomong selam jadi waktu juga selam. Lagi pun ini pendarahan berbahaya tidak bisa sekarang dilarang. Nah, kalau ke bidang kuliah namun di sekolah ini barang dokter sing ngerti kalau no jauh kena bisa nana bidan ngomong kayak iya wah digoblok-goblok siapa namanya. Lah niku berarti sing arane ilmu baik kadang-kadang peselias orang mengatakan dia seorang ahli tapi di bidang yang lain dia tidak ngerti. Anak dokter sih begitu juga secara umum dokter. Dokter ahli kape spesialis cerita nih kayak apa kulo. Begitu diperiksa keputusan dokter dari tim saya harus operasi. Katanya ginjal. Akhirnya gue puasa. Orang puasa, uang perintah dokter butuh mari, belum nurut puasa. Begitu puasa, esoknya tim dokter kumpul. Gambar bingi si monik untuk operasi, dicekel wis. Nah, yang delapan, gambar yang tadi kemarin monik operasi, diulang. Sekarang setelah puasa, prosesnya bagaimana? Di nomor bulik laporan. Sing akhirnya darah macam-macam nganti istilah sing dipotret darahnya apa ya? Ronsen. Di ronsen di deleng keluar motong-potong wong bolu dokternya rudu. Niki ndak ini sebetulnya bukan yang dianggap titik-titik yang mereka mengatakan sakit niku gambarnya hilang sing sesuai karo saat pertama hilang brol sampai rutu sing akhirnya keputusan spesifik orang penyakit dalam dia memutuskan berarti ini bukan penyakit kalau dioperasi malah lebih berbahaya beli mana sing akhirnya wis menteri puasa sahumi orang sudah operasi lah kalau mikir
mikir ke foto wingi karo saiki kok sejen. Kowe apa ketentuan sing ngene ku dober sing teorine ngilang nasibe mikir tanda-tanda moni sakit harus operasi apa tuh? Gue bonyong tau udah ngerti ngerti mau ngerti nenyong ya kayak gitu operasi gambar ronsen lagi ya penyakitnya darah lagi ya mulai nih untuk nih gue asalnya kayak nih gue barang di ronsen penyakit pun itu yang besok di operasi ini saya marah ke operasi enggak nih gue nih gila manusia jadi makom sing koyo niki sudah tersirat di dalam Al-Qur'an. Boten ngarange kiai ngomong boten. Niku karepe kula badhe nerang nang mriku. Karepe Quran memang ana hal yang sebagian orang tidak diberikan oleh Allah ilmunya. Lah niki lah sing termasuk dimuat di dalam kitab Sultanul Aulia Al-Ilmu Nau'aini, ilmu kewarna loro zahiratun wa batinatun. Jenis ilmu sing disebut dohir anak nomor loro itu ilmu yang disebut batin. Nah, itu kebatinan itu ilmu batin niku teori nikulah ruh maksudnya kaya niku tapi ilmu yang dohir niku katon mata loro tambah loro pinten Bapak 5 tambah 5 sepakat seluruh dunia awet Nabi Adam nanti besok kiamat ya kaya ini pula kasih bantah kira-kira saya ingin apa protes beli si 5 second orang salah jangan dengaran bisa kita jodoh uang orang bisa 5 second bisa pengarang sih ngarang manusia kan orang mesti nyatane ilmiah pun itu otak-otak otak-otak memang ketemu di salah kira-kira kita nampak ngomong apa ngomong kayak gitu tujuannya pengalaman urip kula jadi bisa cerita otak-otak memang ketemu di anak uang dagang kita Tegal regane kue sakti lombang mawis bercontoh baik 5,000 sakilo 5 nang Jakarta 15,000 ilmiahnya berimen sampe ya sampe itu insinyur ekonomi itu SE tapi nyong takon ke jari sampe memen si orang sarjana ekonomi ada 3 orang Jakarta pikiran pertama olibat banyak lebih diwarahi ya oleh pakai tapi mendingin kita turun makin 5,000 Jakarta 15,000 turai 10 kok bisa ahli dagang ngitung asli harga 5,000 begitu master ngajok Jakarta ngitungnya apa baik sih ngitung macam-macam tenaga biaya trans lain-lain macam-macam sampai medan tentu beli tentu kayaknya pada apa sampai berburu batin kutu pinter orang pinter sama macam-macam rek bongkrek ada biaya lain kutu dia tentu beli pinter sama oblik tentu jubule entenya 5,000 termasuk trans per kilone sebab wis bisa ngetuk, bisa ngati, ya gak kata bahwa sekian ton berarti yang 1 kilo berarti berapa? 10 kilo keping 6 ketemu di sampingnya dicoba-coba oh itu rakyatnya nyopan tak kok sampai kira-kira kan aku kali ini jaga barang kewis nanti sampai tandang beli kepengen kaya gue siapa gue mesti yang sehat kaya gue otak-otak gue sepakat cerita harus si Wanton bu, gini, ya cuma tapi kalau yang lama muda si Pribun email ya sertifikat waktu itu pengantin nanya benda yang nanti si sertifikat itu si Pribun bapaknya apa? Ngomong ya kono, yang tahu mantu Pribun
Isi dadi wong lanang kok kok nak apa wadon. Anak sampean dibisik ning sing lanang ayo to. Ana kepan iki biasane, biasane ning ngomong di lagu. Endah mal. Durone tau yo, tapi ngomongnya terus ya sampun kok tapi urung. Ora ngerti pelanaman kaya ku wis ngene. Andone suwi-suwi kan pan ngomong utang lugu. Sampai dur mantul biar kita foto niko kian ada orang tua mesti pengalaman hidup mulai dengan arti ngadepi anak kasih dulu gue mantul apa pun ya anak cilik-cilik kan niko jadi program ini upah datung niki niko kali primer disimpulin kelisan bayi orang mesti dilibat nasu-isu anak apa ya orang enak kok badai nyambut setiap bu, kayak bocah jari kayak ya mas mana om kenal kebenar oleh mungkin manapun angsat surat pas sangat oh ya mas, bahkan bu proses duit betul jadi netres anak om cerita ngelakoni oh ya, bukan sampai cocok karo nyong yang bunyong apa cukup banget barang wis kirim kali nyata alhamdulillah pak hasil oh ya wis cukup hati-hati ya bebe cukup duit biasanya bayar balik anak tirang jam biasanya sampai main orang arti tahun terserah milih cukup sing endal longgar sing rong tahun. Jadi yang rong tahun berarti tak hitung bisa lunas nyong dogok buta siapa mana ya gue gue buat hijau sertifikat di bela gue matang wis para tuane bapane dewek mantune wis upaman pengen 1, 2, 3, 4 bulan lancar sampai macam-macam pada bulan ke-6 mendep jadi direktur penerima barang terima tapi ke bosnya lagi langka wis ngotoran ngare ngantil boleh kok muspin 5 lancar ngantil begitu titiannya bulan ngare dekem mana barang manjir duit makanya duit miki batin miki wis macam-macam oh jaminan ini iya sih jadi wani nganggo kok poya ya. Nganti orang pintu bulan ke sampai ke bulan ke-12 sampai ke-24 bubar nyompan takon wani 5x5 selawe apa 5x5 kok wish niku dikaya apa anak wong sing kaya bolak-balik pol-polane pol wong sekolahnya lulus bab masalah ekonomi oleh gelar SE sarjana ekonomi jaminan ini standar wong lulus duit kuwi nang seneng pendidikan wong menang SE wis berarti wis mahir teori lulus duit cukup sebab sarjana sarjana kok gelar semacam sarjana ekonomi berarti dodol ora tahu. Tahu sarjana. Barang ngomong sarjana nek diomong nak karo sing gak duwe dijamin ya sudah ini. 3 kali gagal dia usaha. Nyopan takon. Ke SS sing dicakel ijazah jamin beli. Anak sing sarjana saiki bingung loro duit anak. Anak. Anak, anak ayah sampean. Niku, niki cerita masalah agama. Kerumah boleh? Ya. Soal orang andel, kowe dudu urusane Quran. Wong kowe wong andel gak apa ora dipak. Ki supaya ngerti. Ki nerangna ilmu ning Allah, ki anane kaya niki. Muncul siji hadis kaya niku muncul apa banyak disebut al-haq niku niki lah Quran ilmiahe kaya niku
Lah mulane niki sik nerangna hadis materine inna fi jasadni adama nudhotan nerangane kok. Sebab menyinggung memberikan penjelasan masih pengertian yang tersirat utawi tersimpang. Secara fisik sumbere penyakit nang jerone manusa namine kolo. Niku utek bingung. Ayo saiki ada penyakit sing kudu diatasi nganggone dohir apa obat 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 ye elmanang ilmiah meno. Begitu nyatane ana wong detok sakit ilmiah elmune men tapi dirasak maning sing bersangkutan jebule wonge sakit teorine war kira-kira wis nyambung beli niki ilmiah e koyo niku dadi dipahami dulu ilmu Al-Qur'an ilmu Rasul baru menyelidiki menurut kemampuan manusia kaya anak kotorane hewan anggar wedhus sarane kotorane apa kaine kail anggar kebo trepong jaran ya trepong anggar wong sampe darah di telepon nak orang jengkel arang beda di sewotan ya wes bahasa ini dah kenal baik bukan apa ngerti time mendil ya ya wes mikir telepon dan berbong sama di pas telepon jengkel beli memangnya jarak nak aku sewa tu ya mau bahasa tau bahasa apa gara-gara jarane kas ngisi monitor niko mulane kula kandhane iki ilmiah aja kiri-kiri jengkel ana sing muni telepon ana sing muni taimen padha bae kotoran kok ya niko pol niku kotoran metu kabeh niku najis tapi anak kotoran terbalik orang 100 derajat 360 derajat nyoba takon kotoran yang apa tawon tawon pada-pada si metu maju bledut metu ne maju najis apa-apa najis sama aja metu sing buri, metu sing ngarot, iler nyopat takon, umbel nyopat takon, orang sing ngisor, tapi sampe jijik beli. Wis nyopat takon kaya bedok. Akal angel, apapun bentuk yang dari dalam dibutuhkan, nah anak tawon, delepome, betambok. Kebong mau nih telingan, lah akhirnya bingung, kape nyapa jebet tiru, ya mari itu, mari, coba bisa nih mari jodohnya apa? Bene, ceng riset, tapi riset nih kau harus disitan Quran orang ngomong ini riset, ya, ilmu itu lu kalau Quran sih, akhirnya gua jamu ini, tuli lucu. Wong jamu sing bentuke madu. Niku pernah-pernah kelire ana sing ireng, ana sing putih, ana sing. Tapi kudu ngerti kelire madu pernah-pernah memang kusane kaya niku. Lek pabrik madu nganti saprene niku kula panjenengan kepengin ora bisa. Kudune niku ta. Men gawe madu di model kaya rapangel. Memang sing duwe milik pabrike madein. Tawon. Oh, aku pengen ini tak payah madu di Uber. Dia modelnya kan siapa yang ini gula Jawa yang tak pentel. Gula Jawa digodok karo banyu dalam botol monine. Orang pas sih. Manisnya walaupun ilmiah upapar tak berapa itu tidak amat dijamin seperti wali. Bermadu secara dohir tes-tes aneh. Niku bisa kamar pasri dalam 6 plastik mesti plastiknya meleor. Tapi banyu apa gula Jawa dikodak dalam mati orang bulan kena coba. Sampai dalam itu, paling dalam itu nang plastik botol plastik mesti tiplitut. Di sana ya, oyo sampai tiplitut beli. Kalau mikir-mikir perkara sepele tadi ya, jadulnya anak apa? Panas nih umat. Jadi saya akan klasifikasi
gulanya itu tinggi, tapi tidak seperti gulanya yang lain. Ya, nyatanya kayak manis yang korma, manis, tapi sejen kalau manis yang tebu, manis yang paling apa kayak anggur beda, gula pun aja kayak manis, tapi kebenaran oleh nacak, kalau dasarnya ada diabetes, dia akan kadar gulanya tinggi cepat. Anak mana dia? Tak cacake, yang tak mangan dia. Iya, barang mangan madu karo korma lah tak apa ini lah efeknya. Kulo mikir, iya manisnya pada dirasa, tapi kenapa manisnya anggur? Mangan 5-10 pengaruhi anak nang diabetes, tapi nang korma dipangan lah kena nih. Jadi niku sing otaknya urip niku kadang-kadang setiap apa kejadian apa yang dilihat dipikir. Ulah niku lho niku boten niat kaya niku riset ya ora. Monggo bahan bae kan ning awake kula. Lah kek masuk pemerucut ning cerita awake kula kaya niku. Manis tapi beda. Manisnya sama. Manisnya gedang mas karo manisnya gedang raja beda. Kula kangetan. Sebab anak si Cikai saat niku lagi tahun 66 masa-masa gawat politis hak itu, lalu anak Kiai itu kan ngisine gondoro gedang emas nyok takon boten gedang gepeng mawon sing gampang orang nurut terus lagi gedang emas jerone kaya timbel baru timbel pelon manuk angin ini miskailah kayak pelon dibawa penaning kedama jebret delek aja di mama dari isi asma lagi wong anak si model kayak niku gedak kalau mikir gedak mas karo gedak mana aja manisnya kapan kenang apa saja gedak mas anak sejarah aja boleh usaha anak palenang sampai nanti jadi doko niku jadi orang sembarangan niku. Jadi niku si goyok niku ilmiah memang manusia ada hal-hal ilmu yang tidak dimiliki oleh orang salah dinikmati oleh Allah. Lebih bisa kayak apa? Sejarah dan sarjana langkah sekolah mana sudah masa pelangka. Tapi si ngerti kiai. Terus sampai ngerti beli ke bangsa tanah sejarah ngerti beli. Dan ini saya kira pada kalau mana makan apa mau mati di kalau mengerti nyempat tahun sampai ini usah beli ngerti sejarah beli dan kita kiai si orang ngerti sejarah yang berapa tapi keseliru ya keseliru sehingga orang kaya gue mati mau ngegundul gara-gara orang ngerti ilmu ini tiru-tiru dok putus kapan diperintah kapan alasannya ilmiah tidak menyesatkan dia. Nah, sebab anak sih kalau nanti tetapkan ini mubalai ke ustaz ini berbobot kok terpisah gundul dia ini orang ngerti gue memang kalau betul oh tentu malah pemimpinnya dia ya punya orang ngerti mana pun boleh tidak jubulik kan boleh di Islam gundul barang wis betapa nusam gundul saya diganti Insanul Kamil, Islam Insanul Kamil, karena si Jemane kati mane. Nah, kita peringkat sini mana ajaran ini gini. Niki kanda, jadi nekolo cerita, nekolo ilmu, supaya jangan sampai kita buta, ya. Nah, Kiai Kuna di sponsor Bali sama, memang ilmiah. Ngadepi sesuai hadis akal agama menyesuaikan. Ayo niku kira-kira primennya dadi ne wong dakwah kudu ngawone gong. Nang arep ya nang gong tapi waktu ke teorine wali. Lah gong nang Mekah gawe tiru-tiru kaya wali pribisa. Gong sing digawe wali cecet. Begitu ditabu, metune singa. Jadi ini kula ngomong. Kula ada dalil. Kalau cerita ini ku siara.
cerita tentang masalah aulia asal usul saking Sayyid Abdul Halim. Ini bukan Boyolali. Lah niku critane donjoki tentara utusan sing Demak begitu dikon nyerah sebab ilmune toreko. Tapi menine wong guna ilmu kebatinan, dia itu toreko. Susah tidak mau dia itu, saya tidak mau tunduk kepada manusia, saya tunduknya hanya Allah. Begitu tentarane diperintah untuk nyerang, tentara sing Demak jebule nang kene kok nabugung no. Suarane ndong metune macan ora ijen rong ijen puluhan maka pirang-pirang nongong ya besok. Tentara sewu niku tak bolong nang pira ya wis kalah dikepung mamane. Blemer nyerah kondang diwani ya wis. Gonge kowe ora kaya gong sembarangan. Begitu bunyi keluarnya lain. Jadi wirid Allahu Akbar macam bisa kayak gue. Muncul lah jati nang Jawa Barat macam menidaran apa? Siliwangi gulam buah. Gue dunia gue lebih pinter nyopan apa? Lelai sampai jadi macam. Jadi ini berkat liku ya. Allah ilallah terus matunduk gila pagi lo macam Allah ilallah orang-orang matunduk yang mau niko sehingga ketika kulepahingan menyambut masalah wakil ilmu batin niko memerlukan sebab niki kulo sinerangan hati sebab niki jadi banyak yang saya contohkan apa yang saya lihat sing kulo rasakan buatan ngawal jadi wau perang-perang contoh niko lah hadis sehingga apa itu ilmu batin? Ilmu batin itu ilmu yang rosimu Allah wa'alaikum. Sehingga ditemukan jiwa yang disebut tadi menurut dawai kanjeng Nabi ukuran sehat dan tidak nikilah sehidipun sebat daripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis kunci wow inna fi jaifni adama kosrong nangsa jerone manusia ikona istana ayane kosrong wafir kosri sodron nang jerone istana anak dada sodron dada wafir sodri kolban nang jerone dada disebut kolam hati wafir kolbi fuadan fuad nang jerone hati kwe anak fuad wafir fuadi wau sabofan wafir sabofi lukman wafir lukisir. Nah niku susunan roh sing disebut nang ati wau kanjeng Nabi mutuatan ala wal kolam kolam bedewek ngendikane Gusti Allah ning hadis kunci diri kanjeng Nabi niku susunan anak ilmu niki diakrangan ning Gusti Allah lan kanjeng Nabi niku ya, ngomong urut kayak kita, tapi kalau mau beli sih. Zahir rotun wa batinatun. Zahir niku sing katon mata, sing ora katon mata niki ilmu pun sebab ilmu batin. Lah niki sing nangkep wa fi qalbi sirran wa fi sirri ana. Lah niki sir. Ilmu batin yang nangkep sirnya. Mulai niku sembarangan. Niki masalah hadis nek boten kula jelasaken nang wong kita niku kok bisa kacau. Mulane niki tak tokno pengertian niki maksude men kuwi mendalam apa sebab wilayah yang roh. Wow, sumber hadis secara zahir, secara global kunci. Nah, kula wau alasan ilmiah menurut medis penyaring lah teori agama sebab memiliki penjelasan pirang-pirang. Sebab di dalam hati yang namanya sir itulah al-haq. Apa? Al-haq. Apa sebutnya maksudnya? Wabi sirri ana nang sajurin sir iku insun Allah ditumuni jago. Di dalam sir ada keyakinan iman, orangnya disebut mu'min lah iman tempatnya tenggeribu. Wabi sirri ana kita menangan remen yang bobotan. Nah,
Jadi iman nang jero nek ati masih tingkat wilayah daerah. Daerahe meneng olem roh iya nyong atine mantep. Bener, bener. Ya wis. Barang iso primen. Si wong bojo ora cocok. Sampe jawab karo wong mau primen. Nyong ta mantep bojo. Lah ki berarti bener tingkat apa? Kolam, dia kolam bahasa Arab, artinya bola. Esok mau iya mantep, tapi barang asam itu esok kemana? Mau ini bi? Tahu kayak kue apa sering? Tulis nanti obatnya. Bukan seperti terus-terusan. Nah, itu mantep aja. Paham lagi? Jangan kuliah sama kira-kira berapa tahun berangkat ke dunia. Niki nek wis kaya niki mangke kula panjenengan abane ku enten ilmu niki kula mung tak sebar niki kawan-kawan. Ki sing duwe ki sapa kira-kira. Niki foto-foto tulisane abah niki. Niki nang penataran kula mboten nate mbalek liya metu. Tak sampai kakak gue memberikan penjelasan, lah muncul gambar nih kok, niki santunan dari pokok dasarnya niki. Ilmu dewau, hadis maupun Quran. Jadi teori yang disampaikan oleh Quran dan hadis itu ilmiah, masuk akal. Hanya dicandak oleh akal hanya sebagian orang, sebab dia inspirasinya tinggi, mungkin mulanya Mabosali. Tinggal apa mungkin jauh segi ilmu profesor doktor yang kurang sebab mengerti ilmu ini barang dilakoni bisa menemukan sesuatu hal yang sangat fundamental, sangat fondasional sekali mendasar. Ilmu ini apa jadi mabazali inna akhosofi hadihi tolepoti layong kinul musul bila ilmi bal bintau tikwe. Nah secara khusus rahasia nang ilmu tarekat bila kasih pada ngerti ngatine hanya sepintas kilas sing ora paham apa siji nang ilmu bulane kudu ngaji ya ora ngaji sampai bisa kebelet marang setan ya ketarik sebab ilmu nang roh ora ana sing bimbing. Akhirnya para ketemu khotib jare ketemu karo anake Sunan Gunung Jati rambutnya gondrong monine putu apa iya putune Gunung Jati rambut gondrong. Niku wong cerita ajaran orang ali kula anak Irwan Wadon ngomong jare disenengi putune Sunan Gunung Jati bapakne kula semit nemen kali gondrong dadi kula gelem nang tapi sampean putu cukur ora bisa apa sing bisa ngompornya dilalang ngerti nunggu gunting. Gunting aja sih bawa imane, gunting cukur, ya wes, agar bisa nyukur sih dicukur, dicukur, sih nyukur bu, niku, hebat ya kurang, hebat ya sampai. Oh, jadi sampai terus ketemu mana sampai nyukur rambut ya, putu nih serambut, terus saja wes kon nang jerone lagi ngandel, iya. Cerita yang bongkong pada masuk hebat sampean. Hebat sampean pada kebelegir berat. Niku si koyo niku niku setan bisa. Dari ini pribadi sih. Pokoknya ada orang wadon kaya kue si kaya kue kue. Kue mikisin. Setan kue ngaku pengeran kue bisa. Apa mana kue ngaku sepotong yang menang kumunya. Sampai nama nakit anak setan ngaku pengeran. Ketemu beli wis diwajah. Kowe nang kitab Jawahirul Ma'ani nang kono. Ya metunuh cahaya ketika masuk kepada proses ing dalam oleh ma'rifat akan ningkat ke hakikat. Ngaku ya Abdul Qadir anna rabbukumul ana apa tulakan muharramat ya Abdul Qadir ke pangeranmu sing dina disembah cukup nyong saya ke mari sirap. Apak tulakan muharramat usmolina perkara sing haram timbangan ngalal nahin sur wis kaya lho kan aku sudah ngomong bolak-balik ya.
dari kandang setan dia cepat iblis laknatullah iblis tidak nanti hilang simonen padang jadi buntung betul mambune bacin mambune wangi lagi ada wong simpan model kayak kanjeng serwirite padang di pantai ini tole peteng mengkonek-konek bacin itu iya kalau tak sana lo mirip kutu dosa budak langsung pantai ini iya soalnya apa kayak kanjeng sesi itu baru setan apa sehingga baru pengeran Niko jadi sejarah Niko wau kanjeng Syekh Kasbiridan ditemoni kemudian petang jadi par pada orang pada mambune pak wangi wangi lemah tuku susah wis tuku menyan bewis enda kampang tuku beyak belur lemah mau lapa ini wah wangi Niko sejarah wangen wangen lah Niki karena saat itu memerlukan posisi keyakinan pemantapan dakwah niku metode untuk ila sabili rabbika bil hikmati bijak bukan penyesatan bukan bijak dia wali anak nabuko anak kawel lepot itu ya kok saya ini didalili si bayon itu bangunnya Qur'annya diterangkan nah pokoknya narah apa yang bisa awak keliru ya sekein dah setan dah yuk kandung EU ya kok ngerti ini EU pun bisa kurang setan silakan tapi ilmiah yang lima sama ya kok akhirnya kaya aku waktu zaman aku lalik ini kawa waktu nang ngeras babadan nang ngeras kan waktu nolak tibanya boleh tibantu gua apa jubule gua condeng dulit sore wong hitung 40 dina wong lapa langa ape oh ya sing ana kalkulator e kamune ap oh barang tetung oh cone ngandi mau wis 10 wis 40 bubli pasaran anger wong sing wis kasti bayi 40 dina kon pas wis dicabut kal wong saiki ya kentel ya ki wong kuna ya sakit ora kon pasar apa kon adus Alapan masyarakat itu sih, kau kiai sepupu ni mulak supaya nangkep. Oh yo niko, jadi ngantuk di dalam kau ni aku dicondengi. Oh yo, niko, singko yo niku wali ilmiah, tapi mendasar pada mereka, bukan sebatas hanya nawa. Mulanya mati. Oh yo niko. Mulanya cari apa anak ngendikane yang namanya uzlah itu bukan dari tempat ramai banyak orang sendirian tidak sendirian apa bisa ramai nyopan takon sampai mirip dewekan tapi kena diutang ke abad ini siapa? Abad ini Niko singarannya wak uzlah itu dari ke hal-hal yang kok negatif menjadi positif nyuwi cekakan wahai tadinya tidak diserahkan masalah daw macam-macam utek roe niki kok harus sampai ningkat bisa paham ono nah mulai kita pergi sih dibahas ada unsur yang disebut unsur azawa yal kolep hingga kolep itu bagian daripada roh ya roh mulai kolep kan sering simpel gambarnya manusia niku ibarat kaya mobil anak bodi anak mes gambarnya ini kota mesin niku model macam-macamnya pirang-pirang oh anak kabel kalo kaya otot ya kabel kan penyalur setrum ya kaya otot manusia anak mati wis macam-macam anak jeroneng mesin anak rantai keteng rantai dongin nang jawa tapi nang jeroneng mesin karena rantai ketem ya terus sampai nang jobo singgo muter roda rane rantai aran pada tapi tugasnya dewe sama rantai jobo si nang roda dada nang jero ya paham beli ini ya
Mula ni kau sebagian under gileng arti. Ya orang nanti under gileng kau pada narane pada rantai ni macam rantai nanggap bang pelak malah narane nangor rantai ketem susah. Untuk arti fungsi pada namanya sama. Begitu juga roh. Namanya sama roh, tapi bagian cabang kemarin Indonesia warna-warna. Oke, roh sing bagian ke bagian roh. Lah niku para ulama sing didasari hadis qudsi wau dipun sebat latifah. Ku ilmu mesin. Ayo niku. Anu sing roh niku pun sebat latifah. Sehingga dibagi pitu arane latifatul qol nomor loro latifatul ruh nomor telu latifatul sir nomor papat latifatul khofi nomor lima afa nomor enam latifatul nafsi nomor pitu. Jadi nek kula ngomong sing ora pinter meneng nyong katon kagian dia nang 14 nyong maksudnya kaya itu jadi si bronko minggem kan ada bingung apa ya mikir kita mau minggu ngarep tak niki ilmu sing ora cukup teori praktis artinya tahu terus siapin diamalkan niku nang tau repot kaya itu tutu didengar tau. Lah niku cara dawuh Gusti Allah kan kaya niku. Qur'ane memang kaya. Innal insana lafi khusrin, manungsa kuwi rugi ya. Illa kejaba illadzina amanu wa sholihati wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabr. Iman wasiat sabar. Ya niku sopri wasiat sabar terus ngamal soleh amal soleh hati dan betul nak sodakatin falahum ajrun wairum amnon yang miswa ngetepi perkara niku janji ini nang Quran kepan oleh ganjaran ajrun pahala bayaran bahasa kasare wairum kan orang mandek-mandek artinya semenjak sekarang main sampai besok di akhirat. Jadi wong lakoni amal soleh itu bisa diganjar nang kene oleh upah. Orang mau ngenteni engko nyopan ruko tanah nopo mana ki wong. Wong kon ampun. Jadi nek kulo panggori ngomong nang ngaji buang-buang waktu. Nyopan urusi kon tangan bae alasane sing kecengan. Dumane nang kene lah apa-apa ne. Ayo. Upun sing kaya kok malah kiai ne. Leren. Doa setan pinter ini niku sebab ilmu yang meruh di orang ayah ilmu yang syariat langsung yang timbul fa'al hawa ilha dari Allah bujur hawa taqwa Allah yang memberi bukan orang ini supaya dipahami yang kutarekan itu kan sing muncul nang tidak itu teoritisnya sebab dasar Quran. Ning praktekke pe orang mau cukup nyong ngerti terus oleh orang. Dulu ni primer sih. Yang tak ngaji tak pe itu. Ni gulung. Ni kibok sih pada di orang paham. Teori ni ngerti tak sobo. Tapi oleh ya bener hasilnya ni gua orang sabun wong. Teori ni ngerti. Dan aja mau menunjuk ustaz tampil itu masih kita kita mau sudut hatam kelakuannya aja dapat primer sebab oleh pengertian ilmu yang Allah berikan bukan yang tertulis tapi yang masuk ya gue namanya Quran wa nafsi wa masawa wa ala ma'abu jura wa taqwa wa aflah man zakka wa dasarkan ayat lihat anak surat lain ada spesifik yang namanya orang iman untuk aflah aman zaka wong sing bersiakan hati ini dari kotoran ke wong paupan oleh keuntungan zaka aflah wong sing oleh aflah isim abdol lebih kebaikan oleh Allah
man wong zakaha kan boce akan bersama sapa wong mari kotoran penyakit. Niki dijamin kur. Sabalike wakot khoba maka teman-teman iku wong ina. Ya, man kasaha wong sing membiarkan hatinya mengikuti bisikan hawa. Teori niki mulane jaminan dakwah tarekat itu mesti jalanan sekarang dan besok. Boleh itu mampu seperti itu. Sebab kalau di politisi daya zaman kiai sepon esin nama zaman lontore kota lontore kota tulis tua wis ora seneng dunia. Emangnya wong seneng dunia salah? Bener salah. Yen kursi seneng dunia nih nyawa orang seneng lah nih kok sampean sih di perintah kowe. Sing kudu disenengi siapa? Allah lah Rasulnya. Liane orang biasa bayoriko sebab mereka barang lu berusain halik binasa tidak ada artinya memberi nafik dan manfaat faidana niku karpe koyok niku jadi niku lupa dengan maizai manfaati niku asik pada Allah. Nah, sehingga wong sing kedudukan makom ing dalam iman etikan wau lah niki klasifikasine marotib susunan undang-undangane enten. Walane Imam Syafi'i ya susunan murakkabe ing dalam wilayah orang untuk ngaku iman niku dibagi lima. Mate wonten lah ana makom syariat niku alame wong ngaku iman wis singgo andalan akale durung pakai dalil nakli Quran dan hadis tapi pakai otak tok apa maknane ngandel anane Allah sifat dzatelan afale suwiji pegawaiane Allah mung siji maksudnya apa orang ayat kita kepengin serabi jenis kepenginan wujud yang serabi butuh pegawai dia serabi bahannya apa? Beras. Apa mau beras tau sampean? Layak sih tukang gawai layak siapa? Berarti pirang-pirang unsur yang mendukung jadinya serabi jadi jenis pekerjaan keinginan bermacam Allah gak suici suici penggawai ini suici sifatnya orang kaya kita. Kita mau dingin tapi anak sih dingin mana? Gusti Allah qadimun kelapa. Awalu wa akhir. Awale Allah ora kaya kita pengen ini tekan di sit anak sing lek di sit mana? Niku. Jadi nyuci. Begitu juga pegang cukup kun fayakun ora kaya kita. Serabi oh, boleh di beras boleh di layak gendi banyu sapi turu. Benar mboten? Nah. Niku pengertiane kaya niku. Lah kedudukan oleh iman maring Allah nyuwe jagakan sing kaya niku pegawene sifat lan ati namine wong wis muwahid. Iku ya kok. Lah iki mubalih niku kudu paham memberikan kejelasan. Hanya secara teorinya memang ada ilmunya itu diberi tapi yang menyangkut masalah rohani tidak boleh sebab harus seizin dari mursyidnya. Oh ya iku. Artinya apa? Pendidikan tarbiyah teoritis gue mau akhlak apa bentuknya niku mulane niku nikulah sing dipun maksud koyo niku ilmu pati membicarakan tentang ilmu neng roh mulane dibagi ngenali roh lawan mursyid kok orang ngerti latifah orang ngerti nafsu si keprimen kok ya. Mulanya kuah kumun. Begitu dia tidak memahami aman dikira bagaimana di talqin kur latih patul kur binetok bagaimana si talqin siji dan di mursi lah kuah ngerti ketandur manik latih patul rohnya kepribin mulanya dari di mursi bahil oleh fakta kelompok tidak ada sih boro-boro manik kopi-kopi mulanya kula gambar apa yang saya lihat dengan guru saya apa nang kula tak rausan sugi bukan untuk milik kepentingan milik dia pribadinya kembali kepada Allah.
wis boleh dipokayaan jadi kekayaan apapun dari Allah untuk Allah gedung dibuat Allah yang sehingga yang niku kalau berpikir iya ya orang tahu mikir menikir tunggamannya apa memprimen orang niki kalau mikir abis zamannya mulai kalau tarikin kali apa wis mulai tertarik karena Allah sehingga yang iya ya umumnya kan dia ya kalau ada saya dapat tumpulan gue makan barang atau gue mobil kayak beli ya bener loh kan jadi dia isu kita bipakai lah ya ikut sudah kona pacari siapa kan juga nabi bebak kami masih ngebawi orang tahu itu orang yang kaya si ngomong-ngomong isu kita uang dia tidak tidak milik apa ini ku mulanya apapun dia perjalanannya semacam ini dan mulai nenek kalau panjang pahami sebetulnya orang belajar dikit gue sih dicari musik cinta rindu dan Allah apa orang sendiri rindu ini gue wis apa baik sing ditanggung dari Allah kebutuhan yang orang mau niku Allah wa mayya tawakkal ala Allah ifa wa asbuhu Quran masa orang ada itu niki belajar memahami dan meyakini orang mempaham tok yang ini lah ulane mental belajar mendalami niki yen wong ora oleh kebuka atine kasyaftu kunci ora oleh ketutup jengkeli kudu makna terutama wong sing duwe ilmu yang ngomong apa nyinggung-nyinggung nyontok niku yang ngerasa tenang ngomong ya pakai kula niki niku lho sehingga sampai yang namanya ada seorang aulia ahlul ulama besar muridnya Kanjeng Syekh muridnya Hasan Basri muridnya Kanjeng Syekh ana maning wis dadi wali bisa namanya sinten Makmum Sonani Bobi Sonani Sonani muridnya Hasan Basri wong alama muridnya ribuan bisa makbul tapi khianat karo guru akhirnya kelamar-kelamar hilang ilmu samono partai ditarik dari Allah. Niki Quran cerita oleh kau yang niku hilang kau tenang. Wong sing main ya Allah sing narik Allah. Lagi kan awak alim tapi edan ilmu ni manfaat beli. Dalilah kau dah bawa edan mon. Kajang Nabi niku kau yang niku hilang. Jadi yang akal habis pun hilang apa habis. Apa Quran ada arti? Iku nikilah gambaran pentingnya wong memahami ilmu neng toreko bagi sing wis tali supaya jangan sampai tersesat mencapai kebaikan teraih bener sesuai dengan tapi niku lho supaya memaknai dan merasakan orang mau mewarnai tok orang rasa enak ya. Berkembang sehingga dengan dasar semacam itu wilayah yang amalia dikir itulah tadi gantinya kaya mau ya wabak ya bukan yang mungkin Quran saja ini kalau ini sih kada aflaha man zakka teman-teman wampan itu kebahagiaan kesenangan ya dunia ya akhirat ya wong sing gelem bersyakat berarti tahu kotor ya wong mana kotorannya aflaha man zakka membersihkan jiwanya waqad khaba Quran niki anggen dirasa kena wis yakin pun hebat tapi yang durung bisa ngerasa kena ayat niki ya wis tak artine ngaji apa tinggal-tinggal mesti gak ya mesti orang bisa merasakan menerjemahkan bisa tapi ngerasa kena primer obat ya sebab persiapan hati sebab proses membersihkan jiwa itu memerlukan bimbingan kemudian kebenaran kemudian kebiasaan sih pun sebab awal wujud nanti yang orang tetapi syarat di orang bakal muhayat mengkolbi hibitik di orang bakal ayo weh ilmu ini kaya ini lah ini datang bab jusan ini ingin datang fungsi roh ini balik contohnya pirang-pirang ini paham kan?
materinya yaitu hadis yang sahih dipun riwayatkan sak jerone menungsa niku anak kempelan ketik ketik diarani kolep. Kolep niku sing dadi sebab bahagia dan tidak. Lah pengertian kolep niki nang jerone anak maning. Wah, mana kumpulan orang ngerti yang mulia ya, ambil mana? Mulia nih, pokoknya kok tuh nanti siapa tahu penjenengan nih nganti mau tadi mursyid, ujung-ujung dapat mursyid ngerti lagi kopi orang ya. Lalu ini, jadi emang kau yang nih kuku lepas nih aku tuh pak semenjak dasar awal, mulia nih. Mengko yang kalau panggil istanggi benar-benar aja tinggal ngaji. Angin dipahami teliti yakin ini diamalkan jaminan di Quran. Ayat itu Quran. Jadi insya Allah mungkin-mungkin kalau saya belajar kalau ini emang benar-benar ayo ampun putus asa mantuk nang tengah-tengah gara-gara bodoh nih. Itu sing kalau sayangkan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.